Ada rasa coklat sama ada rasa keju, Bang. Tunggu. Bentar, Mas. Apalagi? Tunggu. Apa? Bentar ya. Gua kayak pernah liat muka lo deh. Bah. Lama banget. Buset, gimana? Kerupuk kulit. Keren kan? Sabar. Keren banget. Ini demi apa? Plan Bilo ini jadi Kang Martabak. Delivery. Martabak memantul. Ini beneran plan Bilo. Lu udah, lu tenang aja. Gua itu gak akan aneh-aneh kok. Ini plan ini udah gua pikirin matang-matang. Tapi gua udah mulai seneng sih. Kenapa? Seneng karena lu udah mulai bisa isengin gue, ya kan? Ngata-ngatain gue, bercanda sama gue. Udah sinkron, udah satu tujuan. Bilang aja udah jatuh cinta kalau sebenarnya. Gak sabar gua cepet-cepet lulus SMA. Idi, lulus SMA juga gua ogah. Jadi, nikah sama lu gak ogah. Lu ngarep ya? Ngarep kalau nanti pas lulus SMA lu gua ajak nikah ya? Kok lu tadi tiba-tiba ngomong kayak gitu? Gua kan gak ada pembahasan nikah tadi. Bisa fokus aja gak ke plan kita? Fokus cepetan, botol kecap. Masih aja. Jadi plan B-nya apa cepetan? Iya, jadi plan B-nya adalah kita harus bikin Aldinosaurus itu gak sadar. Lu mau mukul sampai pingsan? Enggak, gua gak mau ikut, lu sendiri aja. Hei, gua kasih tahu. Baca apa? Martabak manis manja. Yoi, ya kan? Tapi bukan sembarang martabak ini. Di martabak yang coklat, itu gue udah campur sama obat bokap gue. Karena apa? Gue perhatiin tiap bokap gue abis minum obat itu, dia selalu ketiduran. Ya udah gue campurin aja. Sekali lagi ingat ya, di martabak yang coklat, tugas lo cuma tinggal bujukin Aldino untuk makan martabak yang coklat supaya dia bisa ketiduran. Duduk. Sini. Nah, anggap aja rumah sendiri. Kau duduk sini aja kau. Kau lelaki itu harus geraknya tuh serat gitu loh. Nah, nih, ini biar ku jelaskan ini. Sebentar. Paten kali ini martabaknya ini. Ada rasa coklat sama ada rasa keju, Bang. Tunggu. Bentar, Mas. Apalagi? Tunggu. Apa? Bentar ya. Gua kayak pernah liat muka lo deh. Muka lo tuh kayak apa? Kayak apa, Bang? Hah? Abang mau bilang aku kayak apa mukanya? Hah? Mirip teman abang, mirip siapa? Saudara, sepupu, keluarga? Hah? Abang... Temen kau ini? Asal abang tahu aja ya, di dunia ini ada 7 orang yang mukanya mirip. Tapi aku ini gak suka dimirip-miripin. Apa nih, Abang? Hah? Aku gak suka nih sama perlakuan abang ini. Aku panggil teman-teman aku, dia. Aku panggil semuanya, suruh kesini. Mau apa? Aku panggil ya. Tunggu. Enggak. Ya udah. Maaf. Ya dong, kenapa malah berantem sih? Ya gak tahu ini teman kau. Orang aku cuma mau kasih ini aja, penjelasan tentang martabak ini aja. Apa sih susah kali? Nah ini yang coklat ini. Ini yang coklat. Ih, paten kali rasanya. Ini kalau keju ini cocok kali buat mbaknya. Asli. Nah, kalau kau, ya, kau cocok kali ini sama yang coklat ini. Ih, yang coklat ini, best seller, dicobalah. Gak apa-apa, Sel. Kamu aja yang makan, ya. Hah? Soalnya aku lagi kurang makan coklat nih. Jadi aku juga lagi sakit. Bang! Ih, abang ini gak tahu ya, kalau martabak memantul ini pakai coklat-coklat khusus, Bang. Bukan coklat sembarang coklat ini. Ih, ini ya Bang ya, asal Abang tahu aja, owner martabak memantul ini memang juga sama kayak Abang, sakit gigi, suka sakit gigi, gak bisa makan coklat dikit, langsung sakit gigi, gak... makanya itu dia buat coklat khusus ini, dia udah konsultasi sama dokter, Bang. Makanya coba dulu lah, ini gak bakalan bikin ini sakit gigi, coba dulu aja. Mas, saya lagi gak pengen aja ya. Yaudah, Sel, kamu aja makan ya, soalnya aku beliin ini semua buat kamu. Ini dinosaurus banyak banget alasannya. Tinggal makan doang ribet amat. Kayaknya gue harus keluarin jurus modus ngecap nih. Biar sama kayak si botol kecap.
Lo gak suka coklat ya? Padahal gue suka banget lo, berarti maksud gue kalau itu kan bang, kalau pasangan gak suka coklat, maksud sama-sama gitu, gak cocok. Ini bisa banget nih ngecapnya si kerupuk kulit. Senengan nih pasti dinosaurus dimodusin sama kerupuk kulit. Sel, kamu suka coklat? Banget, banget. Aku tuh sebenarnya suka coklat juga, Sel. Cuman lagi kurangin aja. Jangan bilang kita gak cocok dong. Kan kita cuman belum saling mengenal aja. Kayak kamu tuh sukanya makan apa, terus aku suka makan apa. Gitu loh. Yaudah, kita makan bareng aja ya. Bisa kacau nih kalau kerupuk kulit ikutan makan juga. Aduh, kerupuk kulit panik gitu lagi. Gue harus gimana ini?